Angkatan Tentera Malaysia akan mewujudkan Special Task Force yang akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan sekuriti cyber negara. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, usaha itu adalah penting untuk meningkat kesiagaan sistem pertahanan negara dalam berdepan ancaman cyber yang berbentuk defensif dan ofensif. Tambah beliau, terdapat keperluan mewujudkan satu organisasi yang bersifat cyber-centric yang memerlukan tenaga pakar dalam menangani ancaman di dalam sebuah domain peperangan yang baru, iaitu domain cyber dan elektromagnetik. Saya berpendapat satu masa nanti kan bahawa bahagian cyber ni adalah standalone. Standalone maknanya dia sama macam Air Force Army, berkenaan dengan secepat mana kita boleh menjadikan mereka satu force to be reckoned. It is all about kita punya investment ke situ. Mana dia, sebab when it comes to cyber ni, there are two things which is important: the hardware and also the software. Of course, the training of people ni is another thing. Tambahnya, penubuhan Special Task Force itu dijangka akan melibatkan kos yang tinggi. Namun, ia wajar untuk diteruskan kerana ancaman cyber dalam negara ketika ini dilihat semakin membimbangkan. Jelasnya lagi, sekiranya ancaman cyber ini tidak dibanteras di peringkat awal dengan lebih efisien, ia boleh menggugat keselamatan dan melumpuhkan pertahanan negara.